Salam satu jiwa Arema. Selamat datang di SDN Kota Lama 2 Malang. SDN Kota Lama 2 Malang terletak di Jalan Muharto 7 nomor 73 Kota Malang.
Dibaca bersama-sama, Nak. Ayo dibaca bersama-sama.
selanjutnya kemudian diberi oleh, diberi oleh, dan jumlah berwarna apa nak? Merah. Kalau tadi di video, kalau jumlah itu berarti menunjukkan operasi hitung apa? Kalau jumlah dan diberi oleh menunjukkan operasi hitung penjumlahan. Jadi diingat-ingat ya. Jadi kalau ada kata jumlah, diberi oleh, atau diberi, atau dikasih, itu berarti menunjukkan soal cerita penjumlahan. Pinter. Selanjutnya selanjutnya yang kedua, Danu membawa 10 butir kelereng kemudian diberikan kepada Aldo 3 butir kelereng. Berapa butir sisa kelereng yang dimiliki Danu? Oke, ini menunjukkan penjumlahan atau pengurangan, nak? Apa tandanya? Ada kata apa? Sisa. Pinter. Jadi kalau penjumlahan itu cirinya ada kata jumlah, sedangkan jika pengurangan ada kata sisa. Oke, pinter anak-anak semua. Jempol 2. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 1B. Kita mengerjakan LKTG yang ayo berhitung. Jadi di sini nanti ada 2 soal. Kalian kerjakan sesuai kemampuan diri kalian. Bisa dimengerti? Ya. Apakah ada yang mau bertanya? Ada. Apa? Nah, mau bertanya apa? Tidak jadi bertanya. Oke. Sekarang waktunya 5 menit ya, nak. Ayo. Ayo dikerjakan. Ditulis, nak. Dihitung ya, nak ya. Yeah.
sudah selesai semua? Oke, ayo berhitung sudah selesai semua. Sekarang kita bahas ya. Soal yang pertama, salsa memiliki 5 bunga berwarna merah. Kemudian diberi oleh Dian 4 bunga berwarna putih. Berapa jumlah bunga yang dimiliki salsa? Berarti pertama, salsa punya berapa bunga, nak? 5, oke. 5. Lalu itu menunjukkan penjumlahan atau pengurangan, nak? Berarti diberi diberikan kepada Aldo 3 butir kelereng. Berapa butir sisa kelereng yang dimiliki Danu? Pertama ada berapa kelerengnya? 10. Oke. Lalu itu operasi hitung apa? Penjumlahan atau pengurangan? Kenapa pengurangan? Karena ada kata apa? Sisa. Pinter. Berarti 10 dikurangi berapa, nak? 3. Oke, sama dengan berapa, nak? 7. Oke, siapa yang betul semua? Kalian sudah selesai mengerjakan, ayo berhitung. Selanjutnya
jumlah bola yang dimiliki Sam? Ya, silakan digambar. Digambar di depan. Pertama ada berapa bola, Nak? Ada berapa bola tadi yang dimiliki Hisham? 8. Berarti menggambar bola 8. Ya, temanmu di depan masih menggambar. Selanjutnya yang soal kedua, Nak. Ia memiliki 15 pisang, kemudian diberikan kepada Nadia 8. Pisang berapa sisa pisang yang dimiliki dia? Oke, siapa yang mau menggambar? Saya. Oke, oh Iwan, ya di sebelahnya. Tadi ada berapa pisang? 15. Menggambar pisang 15, Nak. 8 ditambah Iwan, Kak, sini, Le. Biar cukup, Le, nanti sini. Tapi enggak cukup. Berapa tadi, Syal, yang pertama, Syal? 8 ditambah 6, Bukis. Kalau itu tambah apa kurang? Oh, ditambah. Bisa? Ada yang bisa menggambar, Pak, Mbak? Itu Iwan menggambar. Oke, Aisyah. Dibantu, Syah, menggambar, Syah. Menggambar pisang. Bisa, Iwan bisa mundur dulu. Oke. Ya, ini adalah bolanya. Berapa tadi bolanya? Terus di tengah-tengah sini. Berapa ditambah 6? Hitung tuh ada berapa bolanya. Hitung ini aja. Berapa? 4. Kembali kembali dulu, tunggu ya. Terus pisangnya diberikan berapa, Le? Pisangnya diberikan berapa? Berarti itu sisa, berarti diberikan, berarti ditambah atau dikurang? Kalau dikurang berarti langsung aja dicoret berapa? Dicoret 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sisa terus sendek sini deh. 15 dikurangi 8. Dikurang terus dulu. 15 dikurangi 8 terus dulu. 15 dikurangi 8 sama dengan berapa? 7. Betul tidak, Nak? 8 ditambah 6 betul 14? 8 ditambah 6 betul 14? Betul. 15 dikurangi 8 betul 7? Betul. Pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Satu. Apakah ada yang mau bertanya ke kelompok 1?
Ditunjukkan. Ditunjukkan. Itu tadi semua kelompok sudah presentasi. Selanjutnya anak-anak mengerjakan uji kompetensi. Dikerjakan secara mandiri ya, tidak boleh saling mencontoh. Bu Mira akan bagikan soal uji kompetensi. Semua rodanya, roda sepeda dan
masih di dalam kelas. Siswa lainnya pergi. Berapa banyak siswa yang pergi? Berapa yang pertama di kelas? Yang ada di kelas sebelumnya berapa? 7. Yang masih ada di kelas berapa? 5. Berarti 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Berarti ada berapa siswa yang pergi? 2. Oke. Selanjutnya dibalik. Soal nomor 4. Mula-mula ada 10 kepik di atas daun. Sebanyak 2 kepik terbang. Berapa sisa kepik sekarang? Berapa sebelumnya, Nak? 10. Yang terbang berapa? 2. Berarti tinggal berapa kepik? 8. Pinter. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Terakhir, Malosi mempunyai 9 kelereng. Malosi memberi Kira 2 kelereng. Malosi juga memberi Upe 4 kelereng. Berapa sisa kelereng Malosi? Pertama, Malosi punya berapa kelereng, Nak? 9. Dikurangi, diberikan Kira 2. Berarti 9 dikurangi 2, dikurangi, diberikan ke Upe 4. Berarti 9 dikurangi 2 dikurangi 4 sama dengan 9 kurangi 2 berapa? 7. Dikurangi 4 sama dengan 3. Berarti sisa kelerengnya ada 3. Siapa yang betul? Oke, pinter semua. Tepuk tangan untuk kelas 1B. Tepuk tangan untuk kelas 1B. Ya, anak-anak, tadi sudah kita bahas ya soal uji kompetensi. Sekarang Bu Mira akan melakukan kesimpulan dan refleksi. Kesimpulannya, hari ini kita belajar tentang apa, Nak? Matematika. Materi tentang apa? Soal penjumlahan dan pengurangan. Belajar tentang apa tadi yang membuat anak-anak senang? Belajar bersama-sama. Prestasi. Prestasi, oke. Seru. Mengapa kok seru hari ini? Kita belajarnya belajar apa? Belajar matematika. Apa? Mengapa kok seru? Mengapa seru tadi? Tadi kita bernyanyi tidak? Oke, kita bernyanyi. Kita menonton video. Lalu ada apa lagi? Menggambar. Oke. Apakah hari ini pelajarannya sulit? Tidak. Oke, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan tadi cirinya ada kata apa? Penjumlahan, jumlah. Kalau pengurangan ada kata apa cirinya? Sisa. Pinter, jempol 2 untuk kelas 1. Tepuk tangan untuk kelas 1. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai